Berita kali ini datangnya dari aktris cantik Ranti Maria. Ranti Maria disebut Nyonya Wijaya saat pemotretan mengenakan dress hitam. Penampilan Ranti Maria kala menjalani pemotretan menuai pujian. Ranti Maria tampil stunning dalam balutan dress hitam. Dia melakukan pemotretan itu untuk brand produk kecantikannya. Momen pemotretan Ranti Maria itu terekam dalam TikTok @RantiMaria Jumat tanggal 23 September tahun 2022. Ranti Maria tampil mengenakan dress panjang berwarna hitam. Dress dengan model tube itu cukup terbuka dan membuat penampilan Ranti Maria terlihat seksi. Potongannya yang slim fit juga membuat tubuh Ranti Maria lebih terbentuk. Ranti Maria juga mengenakan sarung tangan berwarna hitam. Sarung tangan yang dikenakan Ranti Maria menutup jari tangannya hingga ke siku. Paras aktris 23 tahun ini tampak menawan dalam sapuan make up yang cenderung bold, senada dengan busananya. Bibirnya tampak dipulas lipstik merah gelap. Sementara rambut Ranti Maria ditata dengan model curly. Selain itu, dia juga mengenakan aksesoris rambut berwarna hitam yang senada dengan warna bajunya. Aktris sinetron ini yang biasanya tak mengenakan anting-anting, kini terlihat mengenakan anting panjang berwarna kuning keemasan. Ranti Maria berpose layaknya model. Dia menaruh kedua tangannya ke pinggang. Ranti Maria juga sesekali memegang dagunya. Untuk kali ini Ranti Maria tak terlihat tersenyum dan menampakkan wajah seriusnya. Sesekali matanya melirik ke kanan kiri dan menghadap ke kamera. Photoshoot yang dilakukan Ranti Maria tersebut ternyata untuk kebutuhan promosi produk kecantikannya. Hal tersebut ditulisnya dalam caption unggahannya. "So making you," tulis Ranti Maria dalam unggahannya di TikTok. Unggahan tersebut ternyata mendapatkan respon positif dari warganet. Pujian terus datang kepada Ranti Maria yang tampil cantik. Bahkan, warganet menyebut Ranti Maria sebagai Nyonya Besar Wijaya, meskipun belum resmi menikah. Nyonya Besar Wijaya ini mah @RainWijaya26, tulis pemilik akun TikTok @MuhammadRafli14. Kecantikan Ranti Maria juga membuat warganet terkesima. "Ini terlalu cantik," tulis pemilik akun TikTok @CahyaFebriana_15.